Shalom Jemaat Solafide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solafide edisi pelajaran Sekolah Sabat Dewasa. Hari ini hari Sabtu dengan judul yang baru, Yakub Israel. Mari kita baca ayat hafalan sepekan ini yang terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pekan yang lalu, sekolah sahabat kita berjudul Yakub Sang Penipu, yang menampilkan karakter cacat dari Yakub yang telah menipu ayahnya dan mencuri berkat dari kakaknya Esau. Tetapi dalam kelemahan Yakub, kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan. Pekan ini, kita akan mempelajari bahwa nama Yakub ternyata telah berubah dari seorang penipu menjadi Yakub Israel. Kita dapat melihat bagaimana kasih dan anugerah Tuhan telah mengubah karakter Yakub. Namun, perjalanan yang akan Yakub lalui ini adalah menuju ke rumah. Mungkin kita berpikir bahwa pulang ke rumah adalah perjalanan yang menyenangkan, tetapi tidak untuk seorang Yakub. Pergumulannya sekarang adalah pertemuannya dengan Esau, sang korban pengkhianatan. Untungnya bagi Yakub, di tempat ketakutan mengenai apa yang akan datang, Tuhan Allah nenek moyangnya menampakkan diri lagi kepadanya, yang merupakan awal dari sebuah peristiwa yang kita kenal dengan istilah waktu kesusahan bagi Yakub. Namun malam itu, sang penipu telah menjadi Israel, yang tentunya menjadi sebuah nama baru untuk permulaan yang baru, sebuah permulaan yang pada akhirnya akan mengarah pada penciptaan sebuah bangsa itu sendiri yang dinamai menurut namanya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tetap setia untuk menggenapi apa yang telah Ia janjikan. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan memberkati.